Jangan menyerah. Merdeka! 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 Pantang menyerah. Merdeka! Merdeka, teruskan perjuangan. Walau di masa pandemi, kita masih bisa merasakan arti kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berarti. Semangat bangsaku, semangat negeriku, semangat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka! 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 Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya punya agama, saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu, carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, perbedaan kepercayaan. Jadi jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas. Bangun, ayo bangun. Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, merah putih warnaku, sampai akhir hidupku. Untuk Indonesia tangguh, untuk Indonesia tumbuh. Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nyi Ageng Sera, untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pahlawannya Sudarso, kobarkan semangat pertempuran. Raden Anjeng Kartini, karena kami yakin pengaruh pendidikan besar bagi para wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya. Menjadi ibu pendidikan manusia yang pertama-tama. Pahlawan Ki Hajar Dewantara.
Ing ngarso suntulodo, ing madyo mangun kaso, tuturi handayani. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik di tengah atau di antara murid. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Merdeka. Aku adalah pejuang. Sebagai pejuang, tugasku adalah berjuang. Soal menang atau kalah, itu bukan urusanku. Karena tugasku adalah berjuang. Pangeran Diponegoro. Cut Nyak Din, saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang, yaitu saat ketika kita tanpa kalah. Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat. Kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Jenderal Sudirman. Pesan-pesan pahlawan Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu juga kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga.